Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Sekarang udah tengah hari, dah petang apa pun. Hari ini 14 hari bulan Jun. Kita dah berpuasa lebih kurang 20 hari. 19 hari. Jadi malam ni malam yang ke-20. Jadi hari ini saya nak kongsi pasal benda yang selalu jadi isu lah. Kita selalu dengar dekat dalam akhbar atau dalam internet pasal MC yang palsu. Jadi insyaAllah saya Dr. Rohaizat akan bagi anda MC yang valid untuk semua klien yang datang untuk sunat ataupun klien yang datang kalau sakit lah. Jadi hari ini saya nak cerita pasal MC. Jadi inilah MC dari Klinik Sabah untuk anda. Jadi siapa yang layak untuk dapat MC? Ialah orang yang datang kerana sakit dan doktor rasa dia tidak fit ataupun tidak sihat. Tidak sihat untuk meneruskan dia punya pekerjaan pada hari itu. Jadi doktor akan tulis MC dan dia akan tulis berapa hari lah. Berapa hari yang layak. Selalunya kita akan bagi dalam 1-2 hari je lah. Sebab selalunya lepas 1-2 hari dengan ubat yang kita bagi, pesakit selalunya akan jadi sihat. Yang itu pertama. Dan yang kedua, MC ini selalu kita bagi pada hari yang anda datang untuk dapatkan rawatan. Maksudnya, sekiranya anda tak sihat kemarin dan anda datang saya jumpa hari, anda datang jumpa saya hari ini, saya tak boleh bagi MC untuk kemarin. Itu tak boleh. Dan MC juga tidak boleh diberi untuk pada hari esoknya. Pada hari esoknya. Maksudnya kalau datang hari ini sakit, hari inilah punya MC. Dan tak boleh kita bagi MC untuk esok. Kalau dapat MC untuk esok, kena datang pada hari esok. Namun begitu, sekiranya anda datang hari ini dah lewat dan anda ambil MC hari ini, boleh kita cakap extend untuk esok. Tak ada masalah. Dua hari MC lah begitu. Dan yang specialnya untuk klien sunat, sunat home, dengan MC, kita akan bagi MC untuk selalunya 3 hari. 3 hari. Sebab apa 3 hari? Selalunya kebanyakan majikan tidak akan query ataupun tanya. Sekiranya anda mempunyai MC 3 hari dan anda mempunyai sebab yang valid lah. Sebab yang valid untuk tidak pergi kerja. Jadi untuk sunat, saya tak akan tulis dekat sini sakit anda sunat. Saya akan tulis anda menjalani pembedahan kecil, minor surgery. Jadi dengan itu privacy antara anda dan majikan anda terjamin. Kalau majikan tanya kenapa MC doktor bagi 3 hari, sebab bagi tahu saja sebab ada minor surgery lah, minor operation pada kawasan kaki ke macam tu. Jadi selalunya dia orang tak akan tanya. Sekiranya saya bagi MC lebih, selalunya majikan akan tanya, kenapa MC lebih? Especially daripada klinik sunat, MC yang lebih dari 3 hari selalunya dia orang mudah untuk query. Takut nanti you counting dengan doktor pula. Tetapi kalau MC tu datangnya daripada klinik kesihatan kerajaan atau hospital, dia tak ada kira berapa hari. Hospital kalau pakar dia boleh bagi berapa hari pun dan majikan selalunya tak boleh tanya. Tak jadi masalah. Jadi sekiranya anda nak dapatkan keselesaan sewaktu apa tu menjaga luka, saya cakap untuk anda lain daripada dapatkan MC 3 hari daripada klinik, saya galakkan untuk anda ambil cuti sendiri daripada cuti tahunan anda untuk 3-4 hari lagi supaya dia lengkap dalam lebih kurang seminggu. Paling kurang pun 5 hari lah cuti. Sebab cuti yang yang 3 hari itu sebenarnya perlu untuk anda kurangkan pergerakan, untuk lebih rehat dan jangan banyak berjalan. Sebab itu akan boleh menyebabkan kawasan luka tu bengkak. Itu yang kita tidak mahu. Sebab kalau kawasan luka sunat tu bengkak, dia akan mengambil masa yang lebih panjang untuk sembuh. Jadi itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa soalan pasal MC, boleh tanya dekat bawah. Boleh SMS kita ataupun WhatsApp.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.